Sebanyak 13 tersangka pengedar narkotika dan obat keras terlarang diciduk di beberapa lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Sukabumi, Jawa Barat dalam 2 pekan terakhir. Dari 13 tersangka, Sat Narkoba Polres Sukabumi mengungkap 9 kasus dengan barang bukti sabu, ganja kering, dan juga ribuan butir obat-obatan yang dijual bebas di pasaran. Para tersangka mengedar narkoba menggunakan media sosial dan juga modus sistem tempel dengan pembelinya, sehingga mereka tidak pernah bertemu langsung dalam bertransaksi. Tersangka ini merupakan jaringan antar kota yang berbatasan langsung dengan wilayah Sukabumi. Barang bukti yang disita sebanyak 38,38 gram sabu atau senilai 45 juta rupiah lebih. Sedangkan barang bukti ganja seberat 178 gram atau senilai 2,6 juta rupiah. Sementara itu, untuk barang bukti obat keras terlarang, Sat Narkoba mengembangkan sebanyak 13 ribu butir lebih senilai 131,4 juta rupiah jika diuangkan. Sat Narkoba Polres Sukabumi berhasil mengungkap siapa-siapa saja dalang di balik ini, peredaran yang banyak marak di Pelabuhan Ratu, dan berhasil mengamankan 8 orang tersangka dengan peran masing-masing tentunya ya, di wilayah TKP Cibadak, Cicurug, dan Simpenan. Barang bukti yang diterima total itu sebanyak 13.174 butir atau kalau diuangkan itu sebesar 131.470.000. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 114, 112, dan atau 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Sedangkan kasus obat-obatan akan dijerat pasal 196, pasal 98 ayat 2, dan juga 3 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.